الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا وعلم أعمالنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan kafiatan sehingga di subuh hari yang berbahagia ini kita masih sempat bersama untuk melaksanakan ibadah secara sempurna dengan berjamaah. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu secara berjamaah apalagi di hari Jumat. Subhanallah. Oleh karena itu, manusia yang terbaik bukanlah yang tidak punya dosa dan tidak pernah, tetapi manusia yang terbaik adalah yang selalu menyadari kesalahan dan dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki. Itulah sebabnya di subuh hari ini insyaAllah saya akan membahas sedikit tentang tingkatan dosa. Tingkatan dosa yang paling pertama itu adalah asyirku billah, musyrik. Ini dosa yang paling tinggi yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha. Musyrik. Dan ini musyrik sudah nyata. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dosa yang paling tinggi. Oleh karena itu perbuatan musyrik itu harus kita jauhi, harus kita hindari. Musyrik. Dan musyrik itu ya, ada musyrik akbar, musyrik akbar sudah jelas menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang terselubung, asyirkul asghar, musyrik kecil. Nah, ini yang berbahaya. Musyrik kecil itu ya senantiasa kadang-kadang dia sadar bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu kekuatan dan kemampuan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ada sesuatu benda yang dia yakini ada kekuatan di dalamnya, padahal sesungguhnya itu adalah kekuatan jin yang ada di dalamnya itu yang mempengaruhi. Dan dia yakini itu, nah, hati-hati itu musyrik kecil. Bisa saja menjadi musyrik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada terjadi sesuatu seperti ini, maka segera bertobat, segera beristighfar. Karena kita ini sudah terpengaruh oleh kekuatan yang diselubungi dengan kekuatan jin yang ada di dalamnya. Kepada Molo Tomoloy ada istilahnya jin neraka. Ini jadi darah bahaya tuh. Baca-baca, nah,
kada cenitra masih ini makawin manila tak kena mana kuliah tak kali ku ipa pada ini sepuluh pak pun kufa yang ini bahaya. Kalau kita yakin bahwa gara-gara baca-baca ini seorang gadis kita gila-gila kepada kita, hati-hati. Itu ada kekuatan jin yang mempengaruhi wanita itu sehingga tertarik kepada kita. Itu mengantar kita kepada kemusyrikan. Itu baru musyrik kecil namanya, hati-hati. Orang-orang dulu itu masih banyak. Sampai dia turunkan kepada cucu-cucunya. Nah, tapi sekarang tidak mampu ini. Sudah diubah dengan keadaan, dengan kemewahan. Dengan kemewahan. Mau dengar baca-baca aku, mau dengar itu, mega anak darah, mega. Tapi namobat tahu aku baca-baca aku, dekodega aku ibu, imundri ku. Nah itu perlunya kita menjaga asyirkunya. Karena itu dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan dosa yang kedua, setelah ismusyrik kepada Allah, apa? Aqul walidain artinya durhaka kepada kedua orang tua. Saking pentingnya kita berbakti kepada orang tua, jangan sampai mendurhakainya. Allah mengingatkan kepada kita, wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekutukan dia apapun dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi setelah musyrik menyembah Allah dan menghindari kemusyrikan, yang perintah kedua adalah berbakti kepada orang tua. Berarti dosa tingkatan kedua setelah musyrik itu adalah aqul walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Orang tua itu adalah saudara. Begitu mulianya orang tua, mulia orang tua daripada surga. Sehingga Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Artinya kemuliaan orang tua itu lebih mulia daripada surga. Kenapa? Karena dengan durhakanya kepada kedua orang tua, jangankan masuk surga, mencium baunya saja surga tidak mau. Padahal wangi itu surga. Perjalanan 100 tahun menuju ke surga, kita sudah rasakan wangi yang luar biasa, yang tidak pernah kita mencium wangi seperti ini selama hidup kita di dunia. Bagaimana itu wanginya orang yang masuk di dalam? Perjalanan 100 tahun menuju ke surga, sudah merasakan dan mencium wangi yang tidak pernah dirasakan wanita sebelum ketika hidupnya di dunia. Minyak-minyak angin dan kira-kira pada. Itu orang yang memuliakan orang tuanya. Tetapi orang yang durhaka, jahat. Sehingga orang yang durhaka kepada orang tuanya akan dimasukkan di dalam neraka jahat. Bukannya jangan coba-coba mendurhakai kepada orang tua. Karena kemuliaannya itu setelah Allah, dialah orang tua. Sehingga mafhum ulama mengatakan, seandainya ada yang bisa disembah kecuali Allah, maka seorang anak disuruh menyembah orang tuanya, saking mudahnya itu orang tua. Tapi Allah ta'budu illallah, tidak ada yang bisa disembah kecuali kepada Allah, maka cukuplah berbakti kepada kedua orang tua. Tingkatan dosa yang ketiga, setelah musyrik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah qatimur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan.
benci. Memutuskan tali silaturahim itu bahayanya orang yang berbohong. Kenapa ini dosa tingkatan yang ketiga? Karena orang yang memutuskan silaturahim itu diharamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? La yahillu ahadukum qatirur rahim fawqa thalathati ayyam. Saya tidak halalkan bagi kalian wahai umatku alias haram. Apa itu? Qatirur rahim, memutuskan tali silaturahim fawqa thalathati ayyam, lebih dari 3 hari. Kucing terpas sakit si bumi aja menarik lagi telurnya soy paling tinggi di 2 hari, karena kalau sampai 3 hari sudah haram, orang yang sudah diharam itu dilaknat oleh Allah, seluruh ibadahnya tertolak dan tidak diterima. Mau pergi berdiri masuk pajak mabuci lompat ke dalam tubuh ibu mega bencimu. Tidak dapat pahala. Kenapa? Orang dilaknat. Dilaknat oleh orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tidak ada kebaikan yang jahat. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahmi itu makundu dan lena itu kasih benci. Apa kata Rasul? Man yuridu ayyuhu satarisfahu wa yubatilu umuru fal yasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, wal yasil rahimah, jaga silaturahim. Masih modal itu kok dijaga silaturahim. Iko si baci-baci itu mengurang dalil. Mengurang dalil itu mengundur dalil. Nah, sebab mengalah dan baci. Apalagi kau sudah pikulang si baci. Sesapa mulai mana sudah sepi mak panu dendeng kari dendeng bu ini bau tebal dia rendi. Nah sebab mana ni kagak ada lembu kalau pas baca tu anda ni bau nak. Maka oleh karena itu jaga silaturahim, kalau mau diluaskan kita dipanjangkan umur hanya silaturahim. Maka menjaga silaturahmi adalah perintah oleh Allah dan Rasulnya, sehingga Nabi mengharapkan la yahillu ahadukum qatirur rahim fawqa thalathati ayyam. Saya haramkan bagi kalian wahai umat tidak halal memutuskan tali persaudaraan lebih dari 3 hari. Jadi terpas sakit si benci jangan lewat 3 hari. Apalagi dengan istri, dengan keluarga, ajak lalu si bobe. Kalau si bobe pilih, ajaklah nari wan-wan dia. Nah sebab mengkurang dalek itu, ni nangan nasung aku, ni tau nani raku ada, ni tau penarik pekawang, anda cidak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita menjaga hubungan kita ini. Karena inilah yang harus kita jaga setelah selesai bulan suci Ramadan. Yang pertama, jaga ibadah kita kepada Allah SWT, jangan sampai tersembunyi ada kemusyrikan di dalam. Yang kedua, jaga bakti kita kepada kedua orang tua, meskipun orang tua itu sudah tiada. Bagaimana cara menjaga bakti kita kepada orang tua? Kita perbaiki hubungan sahabat-sahabatnya. Kita perbaiki hubungan kepada keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya.
kita sambungkan hubungan. Ya. Itu berbakti kepada orang tua. Selalu mendoakan senantiasa. Ya. Sekali-kali mengundang banyak orang untuk mendoakan supaya betul-betul itu bakti kita kepada orang tua subhanallah berhubungan langsung kepada Allah SWT tentang berita ini. Dan yang ketiga, jaga silaturahim. Jangan sampai saat memutuskan silaturahim. Karena orang yang memutuskan silaturahim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita mampu menjaga apa yang saya sampaikan, tiga tingkat dan dosa besar ini yang harus kita hindari. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua untuk senantiasa menghindari apa yang dilaknat oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, menjaga ibadah kita dengan sempurna sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Abdan yu'afi ni'mah wa'l-kafir mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز المنزل المبارك فيه وانت خير المنزلين. رب اجعلنا مقيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اتنا من لدنك رحمه واعيذنا من امرنا رشدا. اللهم انا نستغفرك كل خير ما سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سمعتك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.